puring-puring. Pegang kaki temanmu jangan sampai lepas. Lepas. Lepas kalian gagal. Lepas kalian gagal. Kiri ke kiri ke kiri. Ya. Eh, tengkulnya gerak tengkul. Masuk koyo iwak. Iwak gue iwak. Bingung. Jauh. HP-ku baterainya emang maju terus saya tahu aku ini tak kan Pak kok saya ra iso cok kok saya kese ra iso aku ra iso jalan iki ra iso jalan tengul we ra iso jalan le ayo jalan jangan kaki udah jalan Terus. Ya, terus. Kiri. Setengah meter lagi sampai. Terus. Setengah meter. Jalan sampai ayo. Kiri. Madepnya sini. Madepnya sini, Kak. Hai, Kakak. Cincak, cincak. Enggak. Ini Kak Mumpati. Hai, Kakak. Salam selamat kami. Ini kelompok Aceh. Mas berani semangat dia. Itulah ciri dari kami. Kami pantang menyerah dalam jalankan misi. Ketoro kayak malah esak kayak poinnya ke. Ayo Nir, kita turun lagi ya. Ayo, jangan, satu lagi kan. Jangan, bisa. Yang kiri langsung atas, langsung. Balik badan, balik badan. Langsung. Terus kaki kanan langsung lepasin. Ayo. Lepasin. Ayo. Amam. Langsung. Langsung. Kau selalu ada di sisiku. Asik. Ibu. Seringkali aku mengabaikan perkataanmu. Padahal engkau sangat berjasa dalam hidupku. Maafkan aku, Ibu. Lima belas tahun bersama. Kadang tuh nakal. Ayo,
aku kecewa. Karena aku kaulah orang yang terpenting dalam hidupku. Kaulah yang mengajarkanku baca dan tulis. Ibu, oleh yang terbaik, ibu. Ulangi ya. Enggak, itu bagus dah, bagus. Lebih dihayati. Dihayati lagi, jangan ketawa. Aku mati dah, aku baru-baru dihayati. Ibu. Ini kan belum? Kaulah belum, belum. Nanti. Kaulah saya pelindung. Duduk saya. Iya, duduk saya. Demi diriku. Aku tidak bisa berkata apapun. Wahai ibu, betapa besar hatimu untukku. Telah merawatku. Emang lo rapo saiki sih sing ngorno. Awas ya. Ayo sampai satunya berjalan lo. Ayo. Udah Lukman. Hei, ada waktu iya. Tadi juga ada teman-teman yang sakit, kami juga mohon maaf apabila ternyata kok permainan ini kurang nyaman.
Kanan kiri ya nanti biar tidak saling mencari. Siapa ya? Panitia sudah siap? Sudah ada yang tertinggal ya? Ada. Kenangan tertinggal. Asik. Okay. Pau-pau. Nanti sudah berdoa. Silakan beristirahat karena nanti di Purwokerto akan dilanjutkan dengan kegiatan intinya. Ya. Tenang. Kira itu nanti untuk ada yang mau ke belakang ataupun ACS. Apa? Punta di sini ada plastiknya tadi. Ya. Ayo bilang seperti kembali itu ya, bilangnya SS aja. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya baik, humoris, kurang sedikit saja artikulasinya yang jelas. Kalau dia ngomongnya dengan artikulasi jelas, kecepatannya bisa diatasi dia. Insya Allah, ini bagus banget ya.
itu tuh pintu. Taman-taman. Berarti nanti kita harus kita sambil menunggu Pak Kepala ya. Pak Kepala. Ya, sini dulu. Tuh kecil. Ngecek kamu ini. Itu lagi ngecek kamu. Oke, nama lengkap Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pekalongan. Bapak Drozat. Oke, itu lengkap namanya sudah. Titel. Bapak Drozat. Oke. Kurang. Ada lagi yang belakangnya? Dat. Bapak Dr. Andes. Bapak Drozat. Haji, Haji. SPP. Harus sektu S1, Pak. Harus sektu S1. Kalau kamu dari anak laki-laki ini, yang kamu tuh punya rasa jengkel banget, atau mungkin bukan jengkel karena marah sama dia, cuma alhamdulillah, enggak. Enggak pernah berhenti. Anak-anak semakin penuh misteri. Alhamdulillah, tidak. Jadi kita tuh nggak bisa memprediksi dia itu sedang gembira. Ini makanya dijadi semua. Jadi artinya ini sebetulnya bagus ini anak. Dia mampu orang lain itu tidak tahu dia seperti apa. Kalau ini kan kelihatan. Kalau lagi sengsara kelihatan. Apa sengsaranya? Tapi kalau dia lagi gembira, los gembiranya. Kalau ini enggak. Ayo tuh. Tengah terus dia. Ini kamu ikut stand up harusnya. Oke, kamu pernah ikut juara apa lomba terus dapat juara? Bagus. Tanya itu kamu kepanjangan, nggak usah pakai raja, Pak. Kamu pernah ikut lomba dan juara nggak? Pernah. Lomba apa? Karate. Tingkat? Kota berarti. Kota? Pekalongan. Kamu pernah ikut lomba dan juara? Pernah. Lomba apa? Karate. Tanding. Yang namanya sebuah training ala gabungan yang mungkin dilihat Pak Rozak agak berbeda dengan training yang lain, ada frekuensi-frekuensi yang mirip yang kami hadirkan. Mirip. Orangnya ini sama-sama juga karate, iya enggak? Gitu loh. Oke, tingkatnya Kastinan Kota Palembang. Kamu salaman sama dia, salam. Salam dulu. Salam cium tangan. Ini kayaknya suatu saat akan bertemu di sebuah ring. Saja. Tapi ketika ada teman kita yang jadi pemimpin, kita orang yang dipimpin, maka kita harus belajar kepemimpinan. Supaya kita tahu posisi kita dan posisi menghormati pemimpin kita. Dan kepemimpinan berarti dua arah ya, bukan satu arah. Yang dipimpin maupun yang memimpin belajar sebuah pola namanya kepemimpinan. Dan satu, kau tanamkan kepemimpinan di otakmu adalah kompetensi yang sangat penting untukmu. Yang kedua, berpikir kritis. Kalau kau bisa berpikir kritis, kau akan menjadi seorang pemimpin yang baik ketika memimpin. Dan kau bisa menjadi seseorang yang baik ketika kau dipimpin dengan berpikir kritismu. Kalau kau paham, anggukan kepala. Jujur. Gak apa-apa. Yang gak apa-apa namanya jujur. Yang pertama, kepemimpinan tadi kamu paham. Kalau paham, anggukan kepala. Yang kedua, berpikir kritis. Kalau kamu punya pikiran yang tidak kritis, maka kamu gampang patuh, gampang manut, gampang dibodohi oleh orang lain yang sok pinter, yang sekarang jadi pemimpin-pemimpin di negara kita itu, orang yang pinter tapi minter-minterin orang lain. Karena rakyatnya tidak berpikir kritis. Ambil. Kalau kita itu bisa. Ya, itu harus yakin dengan kemampuan.
Ampun Pak Kepala. Ampun Pak Rusak. Iya. Oh. Poin Min. Yuk kasih satu. Ayo bilangnya. Untuk sukses dalam UNBK pastinya kita harus berusaha. Usaha yang bisa kita lakukan. Belum, ya, sabar. Sabar, mau sabar, sabar, sabar. Oke. Belajarlah yang giat.
masukkan informasi ke otakmu dengan begitu banyaknya, supaya otakmu punya banyak pekerjaan untuk mengolah data, sehingga menghasilkan pikiran-pikiran yang punya. Itulah sebuah kenikmatan. Biarkan dia punya sesuatu. Oke, udah biar aja ya. Sekarang gini, aku mau tanya, bro, boleh kau berdiri, bro? Ya. Bentar ya. Ini dari sekian banyaknya orang, ada yang bisa konsentrasi dengan apa yang ku katakan langsung paham. Ada juga yang harus mencari-cari makna. Ada juga yang harus terserahlah mau ngomong apa dan seterusnya. Gak apa-apa. Apapun caranya, pendekatannya gak apa-apa. Kenapa dia kupanggil? Ada frekuensi yang beda dari dia. Ini, apa yang kamu rasakan pada saat tadi kamu pejamkan mata? HP-ku tuh mobil. Jadi ini bakat terpendammu. Ya, jangan lupa. Merah.